Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat barang-barang antik, sekedar informasi, saya di sini ada beberapa barang. Di sini bisa dilihat, ini ada dua golok giok dengan panjang seekor sekitar 30 cm, sama lebar 5 cm dan tebal itu 2 cm. Masing-masing 30 cm, lebar 5 cm, lebar 5 cm, tebal 2 cm. Di sini ada juga batu bergambar, itu motifnya dua tangan, seperti bisa lihat tangan saya seperti begini. Nah, ini batu bergambar. Oke, yang ini jenisnya adalah Sungai Dareh. Ini ada bekas apa, liontin patah, dan ini benda, dua benda ini batu ini diperkirakan ini barang sebagai alat bantu pada zaman manusia purba. Ini seperti alat potong daging, ini sama karena tajam. Ini bisa di cari infonya di museum-museum peninggalan Purbakala. Oke. Di sini ada huruf kanji, huruf Jepang. Ya. Dan di sini ada gambar naga. Sama, cuma kurang jelas ya. Kalau dari dekat sih jelas. Ini sama. Oke. Gambar naga juga sama. Bagi yang berminat, silahkan untuk diseriusi, ini barang memang betul-betul ada dan pemiliknya pun ada. Silahkan untuk dipilih. Saya atas nama Alam Abdurrahman, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.